episode kali ini, Dokter Yana mengetahui bahwa ada hal berat yang saat ini yang ada di dalam pikiran Safira. Dan Dokter Yana pun mendorong Safira agar bisa menceritakan semuanya dan Dokter Yana bisa memberikan masukan yang tepat pada Safira. Dokter Yana mengatakan kepada Safira, seharusnya Safira bisa berpikir lebih sedikit terbuka. Seharusnya ia tidak lari dari kenyataan yang sebenarnya masih belum terjadi. Safira dan juga Julian harus bisa mengatasi kesalahpahaman yang seringkali terjadi di antara mereka berdua. Safira telah mendengarkan masukan dari Dokter Yana dan telah bisa sedikit membuka jalan pikirannya dan memutuskan untuk kembali pada Julian lagi. Karena Safira pikir bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Dokter Yana. Ia dan juga Julian harus bisa bekerja sama untuk menghadapi semua masalah yang saat ini tengah mereka alami. Bukannya malah kabur, meninggalkan permasalahan